Tepuk tangan buat semuanya. Ya, silakan. Nah, KTA-nya sekaligus nih sekaligus sudah jadi dari Pak Sekjen. Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, membeberkan akan ada tokoh nasional yang sebentar lagi bergabung dengan partai bernomor urut 9 ini. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bapilu Pimnas PKN Bona Simanjuntak dalam keterangannya, Senin tanggal 20 Februari tahun 2023. Adapun yang bergabung bernama Laksamana Soekardi, mantan Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN Kabinet Persatuan dan Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati. Ketua Umum PKN, Gede Pasek Suwardika mengatakan, bahwa bergabungnya Laksamana Soekardi, merupakan sosok yang akan menarik banyak orang untuk bergabung. Sementara itu, Laksamana Soekardi